الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli kampung Teluk Uwe dan terima kasih kepada Tok Ime dan sebagaimana nak tuai rumah dan tak tinggal lagi kepada nak orang hok pisik sekali pada malam ini, yakni kena kepada sosok kita Abang Soekarno. Nah, dalam keadaan sudi mari, walaupun dalam keadaan kerja dia terpenuh penat sekalipun. Nah, maka saya harap terima kasih kepada Abang Soekarno yang mana malam ini mari sokong menyokong di atas kerja kebaikan yang kita mengadakan malam ini. Dan tak tinggal lagi kepada orang nayuk kita, nah yang mana naik ucap sepatah dua patah. Nah, sebenarnya nah berkecek pe yang permata itu Allah nah comel sangat. Nah sebenarnya saya nak dengar cuma boleh wilamo sikit tapi tak ada lah oleh kerana malam ni masa yang kita tok tu ya camkat sikit deh. Dan tak tinggal lagi kepada pemuda lah kita katanya. Amma mari sini amma tahu kata pemuda sini ni muda sungguh. Nah pemuda sini ni muda sungguh. Nah dengar kemah lah, dengar gagah lah, dengar kuat lah. Deh, ambo ni dok gibi berapa tepat dah Abang Soekarno. Deh, tapi kadang-kadang kita gi tepat lah tu pemuda tu nampak tak stoko. Allah, mari malam ni tengok pemuda si ambo lalu kok lek lakai weti deh. Tengok barang ni penuh. Ambo yakin kata kalau bagi-bagi malam ni siapa cerah tak habis lagi. Ngah toto dengan sika dengan tai lemu dah belako lek lakai. Ha. Maka kegiatan kita ni ambolah Abang Soekarno lah. Kalau kita kira lah kita dua ni Abang Soekarno kerja ringan sekali ya. Ni ambo dengan Abang Soekarno ni kalau kira mai malam ni kerja hok ambo kalau ni sebuah pala, pala hok sikit sekali. Kenapa? Kita mari dengan tak letih. Mari dengan makan nasi bukan mai hirup sup tak khabar ingat. Yang kedua pula, mari pak dia mempersiapkan siap. Dengan weti lah, dengan speaker lah, dengan apa cukup lekat. Tapi hok besar sekali, ahli kampung Teluk Uwe kita. Bukan mai, dia mau tak ada tidur apa malam dah. Orang sini weh. Amo yakin nak buat abis ni, bukan perasa dua hari ni. Ni weti hok dekat belakang kita ni. Bukan dua tiga hari ni. Dok les minggu, dua minggu ni. Dok gadah buluh, bukan mai. Apa tu? Itu semua ni ke? Apa nak kaya? Kepersatuan ahli kampung dan kepersatuan bagi anak muda pada kampung Teluk Uwe. Allah, di sinilah amma minta ahli kampung kita semua malam ni tepuk tangan sekali weh. We kepada pemuda kita sini. Nah, wasa malu gati amma, wasa malu hati. Dan kalau demo kerja ni Allah, letih ngah penat. Nah, inilah nak kaya kata bangganya Islam kita oleh kerana kerja sama. Sampai itulah malam ini bukan main. Nah Allah Ta'ala hatta Abang Soekarno mari dalam keadaan gelap buta malam Allah. Bukan mari sore lah nyopiko mama yo mari kata. Bukan tamada amur lagi jumpa sosok lah tak jauh buat mama. Malam ini Abang Soekarno dia buat mama mari.
Alhamdulillah nak kita boleh kena. Nak ayat kata kerja sekali. Dia nak sehati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang berjaya kerja agama. Tak serupa nabi lain. Nabi Nuh kerja lama berjaya. Nabi apa? Nabi Daud kerja payah berjaya. Tapi apa nabi kita Muhammad kerja agama mudah berjaya? Karena nabi dan isteri nabi ni ya itifak, ya gis sekali. Tak semacam isteri Nabi Nuh. Nabi Nuh tu nabi, tapi isteri kabeh ya kena wib gadah, agak kena wis logong antara suami dengan isteri. Nah, pada tu, dia apabila suami dengan isteri selorang, pak, kerja apa yang mudah berjaya? Lah ni apa yang berjaya? Bining satu kerja, tok laki satu kerja. Sahabat dia jadi payah selok sekarang. Tok laki ni pandai mengepek so, yo kok bini. Pandai kata, mu ni tak kerja apa? Ya, yo kata kok bini yo. Hei, ramah main duk royak kamu. Lah ni amu wapik satu pek. Hei, duk mari tanya umma buku apa? Betino duk mengaji sekarang. Habis tu orang betino ni sekarang. Habis sekarang ni. Orang pengen orang betino sekarang. Ime gagah. Orang betino ni ime gagah. Mana kadale kata orang betino ime gagah. Ni tengok. Mari duk dapai fok betino saja. Hok jaten ni ime tinggi. Fok jaten ni ime tinggi. Mana dale kata ime tinggi. Tengok. Duk mengaji kata khrisi. Kota mutu. Isaklah wakak jangan macam tu ya. No oyak kata sekarang. Gapo? No itipok. Dalam hadis pula. Eh, malam ni dengan asbab daripada Abis Soekarno kita mari, kita berkacak di atas dasar pemimpin sikit. Eh, Nabi katanya, gapo? Sayyidul ayam. Ketua bagi segala hari itu ke? Yaumul Jum'ati, hari Jum'at. Tapi sayyidul syahri, penulu bagi segala bulan itu ke? Bulan apa? Bulan Ramadan yang kita nak datangi. Apa nak royak? Setiap benda ni ada ketua belakang. Hari lagi ada ketua. Nampak? Bulan lagi ada ketua. Maka kita nak sekarang apa? Nak kepada ketua kita gagah. Ketua ni ibarat main super ike Abis Soekarno. Orang jadi pemimpin. Tok nebel sini pun super. Tok menel pun super. Nayok pun super. Ketua ni ke ibarat main super dengan ike. Super dengan ike. Ahli kampung, rakyat kampung ni ke sebagaimana? Super dengan air. Nah, banding mulai. Kita ketek, kita kecek peseng ibarat sikit Abis Soekarno deh. Ketua, pemimpin Abis Soekarno ni. Kita banding tuan Soekarno, orang lain ikut dia. Abis Soekarno kita ni, gapo Soekarno? Kena-kena makna Soekarno tu lah. Zulkarnain asalnya. Kita panggil Soekarno. Dalam bahasa Arab, gapo Soekarno? Zulkarnain. Apa Zulkarnain? Ampunyai dua tanda. Bukan main lah makna dia tu. Ampunyai dua tanda. Apa dua tanda? Tanda yang pertama, meretah dunia. Tanda yang kedua, meretah agama. Dua ni lagi selarah. Nak meretah dua perkara. Dunia pun yang meretah, kerja agama pun Abis Soekarno ambil meretah pula. Bukan main, kita balas lah siapa nak cari di mana. Okay? Tapi nak ayat kata Zulkarnain, bekai dia, branding dia. Tak herah. Ngono kata apa kata ke aku tak apa ke. Ha bagaimana? Nak ayat kata sifat jahte di ada Zubair Soekarno ni. Gapo kita nak? Nak kepada pemimpin. Dok ayat di awal pemimpin, tok mene sini, tok nebel sini ni ke? Ibarat mai serupa dengan ike. Ahli kampung sini ke? Ibarat mai serupa dengan ai. Ike dia molek ayo jangkok selalu rak Abis Soekarno. Dia ike hidup, dia ike gagah, dia ike molek ai puyo tupe molek ate. Tapi nak tanya Abis Soekarno so, apabila ike mampu? Dalam ke Allah tu ike nya gi mampu. Ai jadi kena Abis Soekarno. Ai badi busuk. Semacam juga kita ahli kampung. Kalau pemimpin kita gagah, pemimpin kita kuat, pemimpin kita apa dia panggil? Ada semangat pada kerja agama. Ahli kampung bukan main. Maka sini amu haraplah. Kata tok mene kita, tok nebe kita. Semua sini ada kekuatan. Nih. Saning masuk sebagai isya saning. Saya waso mujo gati. Nih, waso mujo gati. Mujo apa? Kata masuk sebagai. Amu tengok Abis Soekarno duduk pipika. Masuk sebagai isya ni. Dia tengok apa? Atau gini boleh dengar Soekarno ber. Boleh dengar komak rohku. Oh kita pun nak dicai lah nak lah. Bagi ning yo komak aku nak di terima aku sebab gitu. Nak cari mana?
Pah sapa aku ye nyelok we orang nak berak. Amun nak ditik mengak biar rong bismillahirrahmanirrahim. Duk kata kalau Abah Soekarno nak jadi baca apa? Abah Soekarno nak nak di nak komak ni dah. Amun nak baca Quran hok fisik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ono wa tamnong, tamnong manu tak tahu mon teras di. Apa nak oya? Maksudnya kita nak gapo? Nak wi pemimpin agama, apa pemimpin dunia masuk kerja agama yo sedap. Inna dunya wal akhirata iza jatama'a ahsanun. Apabila puak dunia masuk kerja agama, ya janggok selalu dah. Hey, agama kita nak janggok tak payah. Ya kena ambil puak dunia masuk kerja. Ya baru janggok. Lah ni puak dunia tak kerja agama. Maka agama kita tak janggok. Nak misal so. Balah mana puak kerja dunia masuk kerja agama janggok. Amu misal dah. Misal serobek kali best karena nah. Misal serobek. Misal. Misal kita bunyi serobek sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tomisa. Hei, dia mau kata piyo be, aku tak bisa dengar wei suara ni. Oh, dok be tu ke? Abah Soekarno. Jangok kita jangok kalau Abah Soekarno be. Jangok kita jangok. Jangok selalu dok. Fok du rumah nak dia tak leh weh. Di maya weh. Kenapa? Nunggu sosobe. Fok corobo. Fok osayak beregi. Kenapa? Sosoh pegang berega besar sekali. Gidok be. Pia tak mau gi. Ni dah lah. Ketuk bila. Hak rung lapai puluh. Ayah ala solah. Hak kita start mutu dah lagi pakai break sekarang ni. Bekah weh weh. Gena we mu paling mutu. Oh, waso jalan nak masuk surga nampak payah ya dia tu we. Napa dok? Sak ni siapa dia best sak ni? Siapa dia best sak ni? Abah Soekarno. Duk sebetak komak pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. We piyo komak aku tak bisa dengar suara. Hok komak tu ke? Rong nayuk kita. Rong nayuk gi komak. Kawe anak serati, we anak serapai pakak brai, pakak gi. Napa rata? Ni dah halak budak cari yang hidup koma. Labak-labak, calalai, lalalah. Tapi ya nak pergi. Ya tak ada kekuatan. Terus kita ambil fok ni. Ambil Abah Soekarno naik masjid. Ambil rong kita. Ha, saat ni siapa dia be? Amo terakal lagi. Siapa dia be weh saat ni? Mama dia, siapa dia be saat ni? Dengar suara, dia sikit dia. Orang teluk weh ni, orang be, kain weh gagak. Omong dengar suara. Siapa dia be saat ni? Abah Soekarno. Siapa dia koma? Rong. Ha, nak jadi terima pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pijau jadi terima. Kuasa tak bisa dengar suara ni. Hor jadi terima tu ke? Tok nebek kita. Aduh. Tok nebek nak jadi terima. Hei. Fok corobo duk dia tak leh. Cayo omo prapapapapapa. Kawak mutu yang berasak lagi. Tapi lah ni wapa corobo tak tu baik. Tok ni betaknya lagi. Maaf weh. Amu ni kata bapak kau gitu. Nah maaf maaf weh. Nah tak ada dah dunia sekarang ni. Kau mungkin misa bapak kau gitu. Ya lah. Nampak tak tu? Nah nak misa with gambar gitu. Ya nak gapo? Ya nak kepada pemimpin. Lu oyak dah. Habis sikap tu. Sekali lagi. Aku orang sini terlupa. Siapa dia be? Abah Soekarno. Siapa dia koma? Rau. Siapa dia di terima? Tuk nebe. Hari Jumaat ke? Ha? Nak jadi nak jadi baca ketebah pula. Ketebah ni biar baca Abah Soekarno. Ketebah. Ketebah ni kan? Kena mak tu kotak pergi jauh sikit. Ya tak boleh tu kotak pun tengok speaker wali gerai nak tikir ke kena. Tak mau tinggal lah. Nampak tak? Wih biar baca ketebah. Tukar tak terkotek di bawah. Ambil oso naik baca ketebah. Oso maksih ke oso koseng ke ador. Wih naik baca ketebah. Pasal pakai baju ubah. Abah Soekarno tak gerung. Dia pakai baju ubah ke tak takut. Pakai baju berkorai dia. Oso lep belakang. Tukar-tukar so bawa. Serabut perut. Tengah proning dia.
Nah lepang ittaqullah napa orang jenis kau krok-krok hakko tu koti napa jenis kau lagi tok dia tak palo pop entah yang mampu lihat kau. Napa orang tu kan apa no ambil fok kerja ugamu gigi ambil fok dunia masuk kerja ugamu dia bau gagah gapo kita nak kepada pemimpin dalam hadis lagi goyah. Goyak apa? Goyak pemimpin. Okey jadi pemimpin. Malam ni bukan malam ni ada ngososo, ada ngerok, ada ngetuk nebe, ada ngetuk kemene, ada ngetuk teri do belako malam ni. No goyak ketuk sikit. Kita kecek buku tok. Pah, amo ni ke? Dia mau dipanggil juga tok babo. Eh panggil mulai ki. Dalam face ni ada dia mau panggil. Tok babo. Allah seriu. Yo gi bo main akak sih. Eh bo bo, bo main agak panggil gapo? Tu ah. Mai tu. Nah, amo dekat mengajar lepek ke sekarang, dekat mengajar lepek ke? Ya mai tak amo lah. Salam babo. Tadalah. Nah, gapo nak ayat kita? Nak kepada pemimpin. Nabi sebut lah hadis ke, orang hak boleh duduk, tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh, pada hari akhirat. Siapa dia? Nabi kecek mula-mula selalu dah. Cek tu, benar hak Nabi tok mula-mula, menanda kata benar tu penting, benar tu samkan. Nabi kata ini, orang hak boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Yang pertama dalam kalangan ramai ni ke, bukan orang semaya. Bukan orang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh tu ke? Bukan orang puasa. Orang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh tu ke? Bukan orang rajin baca Quran. Siapa dia yang boleh duduk tempat teduh? Jawab kata yang pertama Nabi kita kata. Gapo? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Tok pemimpin tak pas selalu dah. Tak ada goyak ni kata orang semayang rajin. Nak gapo? Nak kepada pemimpin yang pertama. Sebab Nabi tak mula-mula tanda kata benar ni penting. Maka tak lain tak lepas. Yang penting sekali sekarang dalam masyarakat kita sekarang, gapo? Pemimpin hak penting sekali. Napa tak? Penting sekali pemimpin. Dalam keluarga kita, pemimpin duduk di mana? Pemimpin duduk di bapa. Duduk di pok kecek bahasa kampung. Kalau pok tak ada, pakai tak kena keceklah mok dengan anak pakai selerok tabok lalu dah. Jodoh di pok. Napa tak? Orang pergi sering ke? Depok malah mok tak kena kecek dah. Dia nak pergi jadi selarah. Napa tak? Dalam ponok siapa dia? Pemimpin. Babo. Dia babo kecing lep diri. Dia babo kecing lep jalek. Tuk pakai pakai kecing lep diri. Dalam kampung siapa dia? Tuk nebe. Tuk ime. Tuk khotib. Tuk ni ke? Ini pemimpin. Tapi kita sekarang wak tak karik. Hawa Allah Ta'ala wujud jadi kita tok nebe. Hawa Allah Ta'ala wujud kita jadi tok menik. Hawa Allah Ta'ala wujud jadi sosok. Hawa Allah Ta'ala wujud jadi babok. Jadi duk mabuk ngatam neng kita. Duk mabuk. Kita kena ingat ini apa sekarang ni. Amo ni. Jadi babo ni ke? Amo ni beruk. Ilmu yang pada ada amo tu raja. Amo ni beruk. Karin kewah ni beruk. Hei beruk ni ya. Kisah beruk sikit. Apa sekarang ni. Beruk ni kali dia giduk tak belakang raja kedai bas sampai ke dia nah dia mempakak pukul gamar sampai beruk ikut raja pergi ke mana we beruk dah tak belakang dia orang okay, pukul gamar beruk beruk dia terlupa dia perasa kata dia ni raja hati kadang-kadang beruk kata aku ni raja bo raja jenera beruk tu baik jalan sore ni bukan hadis ni ni cerita nama kita percaya tu nampak tak. Bo raja tidur pak beruk tu baik jalan cokong 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 hei tak ada siapa dia pado ke beruk tu weh abang Sekarno beruk tu kata kena hei geno mu tak pukul gamar tu wapo mu tak pado ke ku orang kata kena oh ya aku pado ke mu tak di tu ke kerana mu duduk dengan raja. Semacam tu kita amon ni sekarang ni orang pakai anak jabat saleh kenapa? Kerana ilmu Allah Ta'ala wui kepada saya. Saya ada ilmu. Kalau saya tak ada ilmu. Dia mahu tak lekek lah. Dia mahu tak pas tepi. Abang Soekarno. Apa dia mahu melia kepada dia? Sebab Allah Ta'ala wui tamnen ke dia. Kalau Abang Soekarno saja tamnen tak ada. Sebab siapa kita Abang Soekarno? Tok nebel kita. Buku apa ni? Orang pakai melia ke dia. Kenapa? Allah Ta'ala wui sifat nebel wui ke dia. Tapi dia tak ada apa sekarang. Kita tidak ada. Kita jangan terlupa kata benda yang ada pada kita, hak tu hak Allah.
Kita nak basuh semua abis ke. Kadang-kadang tak basuh, dia mabuk. Nampak tak? Jadi bahasa eh mabuk, pergi kota dia panggil babo, babo. Kayah lu kok, itu apa? Nampak tak? Kenokkan, nokke kita. Apa itu? Yang besar sekali gapa yang kita nak pada malam ni, ialah kita nak jaga pemimpin. Utama sekali pemimpin pada bule. Gapa? Kita nak pergi kepada Ramadan Al-Mubarak. Nak ajar kita wilatih gi untuk jumpa dengan bulan Ramadhan. Deh. Nabi kata satu hadis. Nabi kata ini satu hadis. Nabi katanya man fariha. Siapa-siapa dia berasa emuju. Siapa-siapa dia berasa esrenok. Deh, senoklah ana bidukhuli Ramadhan. Dengan sebab nak masuk bulan Ramadhan. Amo nak tanya orang sini lah mudah-mudah. Hei, kita duduk boleh puasa. Nak masuk raya mujur ke tak mujur? Kita tahu kata seminggu lagi nak raya. Mujur ke tak mujur mama dia? Mujur eh. Allah nyopotong cuk lah. Tak tidur kawai faktino pada bulan itu. Ramah. Gendong ramah weh. Karena kita nak jumpa dengan hari raya. Tak ada puasa kesik dah. Habis duit, ibu-ibu potong cuk. Tak ada puasa rugi ni. Kenapa? Karena hati kita cinta nak jumpa dengan Ramadan. Maka nak tanya kita, perasa emujo supaya kita nak jumpa dengan hari raya tu eh, ada kena lagi untuk lagi jumpa dengan Ramadan. Nabi kata satu hadis, siapa-siapa dia suka, siapa-siapa dia gembira dengan asbab nak masuk jumpa dengan bulan Ramadan. Mujo we ada tu pun tak apa dah. Nak tanya buat kita sekarang we, ada mujo kena lagi? Amo hidup kecek ni tak ada lagi ni sekarang abis garnu tak ada payah. Tapi Nabi kai siapa-siapa dia mujo, siapa-siapa dia rasa gembira oleh kerana nak jumpa dengan bulan Ramadan. Tak ada puasa lagi duk mujo bele-bele dah. Duk ramah bele-bele dah. Orang ni kok mana ni? Nabi kata ni, haramallahu ta'ala jasadahu alan niran. Apa yang kita panggil? Allah Ta'ala mengharam kepada dia tak akan setuh dengan api dengan kau. We mujo tu pun cukup pada dah. Kalau misalnya learning habis sekarang ni, boleh Syakban. Kita mujo dah. Allah mujonyo nak jumpa dengan bulan Ramadan. Wasa gembira, wasa senang. Takde malam ni kita mati. Takdenya malam esok kita mati. Dosa hak kita berlaku buat ni mama. Allah tak akan apa habis asyarat saya. We mujo, tapi tak temu lagi orang mujo ni. Ada mujo yang jumpa mo dah. Tanya kita tarik. Bila nak masuk Ramadan, kita jawab lagi, ada lagi dalam 15 hari. Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah, kata gini, nombor pelik ada orang. Sebab orang lain masuk tanya, kamu pakai kepala tekok, pakai belok belakang. Tak ada siapa dia mujo, tiba-tiba dia mujo. Kamu tanya dia, kok mana mu mujo? Hei, dia kata tak ada mujo, gini. Ha, gini? Ha? Tahun dulu, kakak boleh 150 ribu. Kenapa? Jual mau tabak. Pikir nak jual semata seko-seko. Ini tengok ni. Nak masuk bulan Ramadan. Tak persiapan buat ibadat. Persiapan nak jual. Amo lalu kau utusan ni deh. Ada dengan kedat buat bela-bela. Nak jual ketubu. Nak jual bok. Nak jual. Oloh. Ada kedat belakang dah. Tapi nak tanya. Kedat ibadat ada kedat lagi abis sekarang ni. Kita sekarang kedai tebu ada, kedai teh ada, kedai beker ada. Tapi kedai ibadat tak ada. Nampak? Kena buat kita kedai. Apa kedai ibadat? Dalam syair yang kata ini. Satu syair. Yang kata bermula kedai ibadat. Ibadat kena buat kedai juga. Kalau kita tak buat kedai ibadat, ibadat kita. Hey, supaya nak makan kafe. Eh. Nak tanya demo. Makan kafe tak apa? Makan deh. Sedap mana makan kafe di rumah dengan makan kafe kedai teh? Sedap mana? Sedap mana? Sedap makan kedai teh. Walau hak kafe di kedai teh sikit ya bu. Tapi sedap. Kenapa? Kena pada kedai. Di rumah kafe penuh ni lah. Tepuk sekup saning. Tak makan, tak sedap. Kenapa? Ya buka kedai. Apa tak? Ya kena turut tepat. Berok lagi kena tepat. Nak no, ya awi ke demo. Buku berok sikit. Deh, berok pun kena tepat abis Karno. Berok tak kena tepat mula letih lah. Ada orang-orang yang pergi berok lekebong tu imi. Kita misal. Ada orang-orang yang pergi berok lekebong tu imi.
Bila-bila dia duduk berok papa, tok imam mari. Dia duduk berok. Lepas tu tok imam mari. Amo nak tanya. Pia lari weh. Tok imam lari ke hok berok tu lari? Jawab kata hok berok lari. Tak lari dengan kait-kait itu. Kenapa dia lari? Kerana dia berok tak kena tepat. Tapi kalau dia berok kena tepat, alah no. Orang-orang tu dia berok leh jamin. Tak leh jamin. Lepas tu berok pak, pintu menyelok tak ada. Amo terah dah sana. Menyelok raib berat dah. Amo terah ni nah. Saat ni amo masuk dia jamin. Allah, jamin pula bodoh jauh. Kita masuk, masuk pak kau tiga, nyelok itu cabut berani kok yo. Hei, saat ni amo kecil ni mama amo pergi sebelah itu tu ada itu. Pergi maktakak tu sebelah, pergi tu sebelah dok bo. Dok sekiranya takut dia mau buka. Hei, fok kau makan cara tewe amo minta ni. Kau kan buat kerja apa? Aduh. Napa? Hei, sampai po. Biasa tengok muai lah. Nih, apa muai hidup? Apa bola hidup? Tengok, main bola. Hidup molek bola. Tak itu kebiasa kena. Bola hidup, muai hidup, wole hidup, sepak takro hidup. Apa hidup? Jawab kata kemakan ya ada sekali. Main bola, kemakan darah? Ada. Main sepak, kemakan darah? Ada. Main wole, kemakan darah? Ada. Tapi pelik, bagi semaya kemakan tak ada. Kemakan duduk mana weh? Kemakan duduk di Cuming. Allah, seko-seko kita tengok duduk di Cuming. Kedai weh. Pakai baju serekak. Lekocek ada belakang. Ngapana api. Dengan kalah tulis tak anak sekarang. Bo. Nah. Kemakan kita. Tulis nama dia bawah lagi. Nai Muhammad bin Zakaria. Fai ke apa? Ah, fai kangen. Fai kangen. Kita tengok duit lah batin. Nai belakang. Dua nama tak tahu dia. Hok ni fai ke apa? Ha, hok ni. Nai sama weh dolok. Fai apa? Fai tam kuam saat. Gi tengok le jame. Salenge do nanti. Kita masuk pak de tegur kita adalah. No oyak kata learning sebab apa sekarang no oyak sana ke? Kita apa? Learning Allah Taala witam neng pada kita, tapi kita tak kerja. Habuan ni jadi sekarang. Allah Taala wi ke amo jadi ada orang ada ilmu misal, tapi Allah tak mengajar. Allah Taala tak tamna ke Abang Sukarno, tapi Abang Sukarno tak pado. Allah Taala wi orang ni jadi tok hebat, tapi dia tak pado. Dia mik tamna dia guna untuk diri dia. Maka selama itulah kita tak akan berjaya. Islam tak akan berjaya. Napa tu? Sampai tu kita nak gapo sekarang? Hak mana jadi kemakan? Dia kena ambil pado. Kena ambil cara. Napa tu? Lah ni cuba tengok. Pak ada anak. Hai, ammo ni buka ponok lah. Bodoh-bodoh. Mak pak bagi ke anak ammo sore-sore leh. Bukan nak pergi ngaji cidik. Assalamualaikum, Bapa. Waalaikumsalam. Gila ni? Nak tak anak dengan Bapa sore. Oh, kita mujur. Dah, nak tak anak weh ammo. Nak ngaji weh alay. Dah, Bapa nak lepas pada serabuk. Ya, serabuk berau. Oh, ya anak dia. Mari tak dia ammo nak lepas pada serabuk. Oh, serabut lah. Anak emas orang ni duduk rumah apa. Oh, kep curi haye. Mari tak ke emas. Jadi emas sekarang duduk pera bagi di rumah ni ke. Demo week ke emas sekarang ni. Hak pergi ya lah kau dah. Tak ada ngelak saya ke hubung. Ada setengah tu kita tengok malam. Buku dua malam telefon ke emas. Assalamualaikum, Bapak Karing ni ke. Yo. Bapak isak luar dah tak nak polak. Atau isak tak nak luar mana. Bila Bapak luar kata isak. Gini bapa isak kita nak hantar anak pondok boleh kedah. Kata geno gaduh kita lalu. Ni bapa mak nak takik mur. Anak nak takik pok baru ingat ke ambo. Pak kita tanya bagi pondok mari takik pala bapa pula. Dia duduk di rumah dia takik pala pok dia mari pondok pala bapa tanah kelak anu. Apa nak ya? Lo ni kita buat tak kagai. Napa dak? Sampai tu nanti dah sekarang ni kita nak jumpa dengan Ramadan. Apabila kita nak jumpa dengan Ramadan, nak tanya kita sekarang. Sekarang kita buat persiapan gapo? Gapo te persiapan yang kita nak jumpa dengan Ramadan? Wak ro gi persiapan sekarang. Abang Sukarno nak gi umrah, wak persiapan sejak dah. Deh, wak persiapan ngadu duit persiap dah, ngapakai ye dengan cara persiapan. Nak gi bulan apa buat persiapan dah. Tapi nak tanya fak kita sekarang. Nak jumpa dengan Ramadan sekarang, apa persiapan kepada kita? Kro kita belajar baca rogi.
Allah ruginya orang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat maghfirah daripada Allah, maka orang ni masuklah gulung orang rugi. Nampak? Habis tu amu harap kepada orang kapung teluk uwe kita pada malam ni. Nah, gapo? Allah persiapkanlah kita. Kena azal hati bila-bila. Ya Allah, aku boleh sapalah pada bulan Ramadan. Aku nak sungguh, aku nak kacak, aku nak terawih we sudah, aku nak puasa we molek. Ya kena azal gitu. Jangan kita buat tamada. Jangan perasa kata Ramadan bagi kita bukan Ramadan jadi tamada. Jangan kita kena buat Ramadan ni pisat sekali. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan boleh bergana Nah, Allah, hey, gana tak gana ingat nah? Nabi kata, siapa-siapa dia jatuh kaki untuk belajar ilmu pada bulan Ramadan. We jatuh kaki sejakoh ya. Dikira apa? Ibadat sanatin. Dikira kata dia beribadat setahun. We satu jatuh ya. Ni sejak kita misal, sejak kita ni, hari Rabu kena ada orang mengajar. Kita dari rumah pada bulan Ramadan, jakoh kaki mai mengaji, satu jakoh tu ke? Ibadat sanatin, dikira kata ibadat setahun. Pak Bukes, jakoh kita mari sejik. Oh, rugi besar bagi orang yang tak ada nak ambil faedah pada bulan Ramadan, maka orang ini masuk dalam gulungnya Al-Khasirun, orang yang jumpa dengan kerugian. Nah, baik, malam ini sebagaimana malam yang kita mukaddimah. Nah, amo tengok sana Allah, nah mama-mama dia bagaimana ni? Jok apa hari lah tadi dia dapat putih mata hitam dah seko-seko. Deh, kau pemuda kita pun tengok lek belakang sana ngalap teh ngah pernah demo ni. Patu bagai lek belakang amo lalu sana Allah penuh dengan beberapa bagai yang mana kita nak bagi ke adik-adik yang main sepak, main gapo tahulah bunyi kata main sepak. Nah, amo tengok lek belakang ada ngah toto, ada ngah sika, ada ngamutu, dok-dok tak tahulah membahang itu ya lah. Nah, oyak kata fok kita setagi adik-adik kita malam-malam ni Allah, boleh klik tak saja semua tu ada bagai lekat tangan. Bagai mari pada mana? Bagai pada Abbas Soekarno kita. Bagai mari pada mana? Mari pada Rong kita. Bagai mari pada mana? Mari pada capu tangan ahli kampung kita sini. Ni lah nak oyak katanya dep satu dia gagah. Okay sekali. Nak kecek sikit ya, okay sekali. Sebab bagai belakang okay banyak. Gampak okay sekali. Hei, mama nampak tak jari emu? Nampak dah? Ni jari dia membutuhkan kaki emu ni jari. Jari ni, tengok. Allah Ta'ala wik kita tak sama jari dah. Jari ibu helum. Tak sempa jari. Emu nak tanya mama ya sini. Jari semua ni ya tak sama. Nuak geno mama wik jari ni sama. Nuak geno? Nuak geno wik jari ni sama? Dia jawab atau kerak ni emu murah sungguh. Nampak ada ujari sama? Nampak ada? Awak jumpa teh? Nampak ada ujari sama? Ha? Jawab kata mama. Jari tak sama. Ya tak sama dengan kerja. Kerja apa tak sama ni? Jari kita ni pun. Allah Ta'ala bagi kerja ni tak sama dah. Jari telunjuk ni ni. Jari ibu jari ni. Satu kerja. Jari ibu jari ni. Kerja apa? Kerja kita nanti goyak kok gaya. Diam. Molek demo. Panah demo. Ya kena gunuh ni. Tapi kalau pergi gunung ni tak ada ni. Oh, nasi dia mau sedap sungguh sana. Ya, tak reti. Nah, maka jari kita ni tak sama. Maka jari nak wisamu ni tak payah mama. Nak wisamu pun tak payah. Why not? Kena pakat turun. Tengok. Dia kita turun pak sama. Semacam itulah dalam kampung kita. Kampung kita tu hewi tak sama. Orang ni jadi tok rebe. Orang tu jadi tok menik. Orang ni jadi orang tamada. Orang ni jadi tok ime. Orang ni jadi tok kotik. Orang ni jadi osok. Nama tak sama. Tapi kalau duduk bening, pakak berhubung nak tinggi semua. Balah mana kita nak? Pakak turun. Nampak? Tok ime turun sikit. Tok rebe turun sikit. Tok menik turun sikit. Deh, dia apabila kita pakak turun, tangan kita jadi gini mama, dia nak jadi gini. Dia jadi gini, inilah ada kekuatan. Gocah pun sebab tu, tak gocah ni. Pihak rebah tak habiskan tu. Tak habiskan tu, gocah ni. Buk-buk-buk. Ya tak rebah. Kenapa? Ya tak ada kekuatan. Bila nak rebah? Apabila beripung. Dia kita beripung back ni. Terimil di mana? Minat sekali. Amal nak terasa gocah di pipi sikit. Tak bekok pun pecah mulut lah. Kenapa? Ya ada kekuatan. Sampai itu, amu harap kepada ahli kampung teluk uwe kita malam ni, kampung kita sebagaimana kampung persatu uwe. Jadi satu mulai. Satu pada pihak mana? Pihak pemuda. Allah, pemuda bukan main.
Ne, ammo cel mano? Ammo ni kuasa mujur soy mari sini. Ingat bandiakat kau-kau belum COVID. Ne, kau belum pada COVID ke mama? Ammo mari duk ceramah dulu, duk ceramah sedap duk ceramah lepade. Lama lo ni tempat ammo ni tak boleh ceramah lagi. Tak boleh buat macam ni. Nak ceramah tak boleh. Nak ceramah dah. Kena kita menusuh tepi tia sejai. Tapi orang teluk uwe ni orang berani sungguh. COVID tu tak tahu duk ngebok peluang. Ku tak kira ku nak cak ceramah. Pak orang teluk uwe lah. Ingat tahu. Bulan ni. Ni bulan gapo lah ni. Eh? Mukera kumpah mina. Ni mina dah. Bulan mina ni dah. Orang teluk uwe lah. Hok mula-mula sekali. Gip jumpa dengan amu. Masa tu amu tak nak ceramah lagi. Amu katuk bak ceramah. Kapa-kapa katuk. Semoga COVID tu ada lagi. Tapi orang teluk uwe ni hati bekai. Hati berani. Gip mu-amu. Mari apa tu tak ada apa mari ni. Oh nak ajak amu bapa ke ceramah. Mana teluk uwe? Kata bila ni? Lah ni tak leh nak main ni kowi-kowi ni. Oh ya kata bulan 3 lagi bapa. Allah, cek ngam bulan kata ku mati dulu lah nampaknya. Berani ke no? Lama masa orang landak, tempat landak, esok nak ceramah baru ya tu. Bapa Karim, luar dah. Kena esok ceramah dah. Teluk uwe ni ada senarai hamba tanah ni terlupa perak ada kata teluk uwe. Mujo abe mak kita ni. Telefon ke amma semalam. Tu tak tu tebu kodu wo tu ke amma mana. Ni tebu kodu wo ke amma. Ya amma kita tu bapa dah kat kita musolli berkali. Mo bodo bini. Nama rada. No ya kata ahli kapo sini berani tegak dan teguh. Maka semoga-moga kita jumpa dengan Ramadan, jumpa dengan Ramadan al-mubarak, berkat dalam kehidupan, buat kepada kita berjaya. Ramadan yang kita nak jumpa ni, we ingat gini mama. Ramadan yang kita nak jumpa ni, we ingat kata Ramadan yang terakhir bagi kita. We ingat kata rob sutai, lepas pada Ramadan ni kita tak akan jumpa dah Ramadan lagi. Saudara kira jangan duk pengen tulul amal. Jangan duk panggil angin-angin. We ingat kata Ramadan yang kita nak jumpa ni adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Barulah kita bersungguh pada media wa amal. Nah, jangan kita luat sedap. Jangan kata apa. Tak ada Ramadan aku nak sungguh Ramadan apa. Oh, kita nak dek kedak lagi. Ha, maka malam ni saya tak sepanjangkan lebar. Tak sepanjangkan kalem kecepek. Oleh kerana nah, persiapan bahagia ni banyak. Kalau kacik amu bahas banyak lebar, bawa kepada katanya nyanyo dia mau kena keras sampai subuh. Okey, pas subuh bagi baik bagi habis kedak lagi tahu. Maka malam ni amu ala qadan dulu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa arzaqan wasi'a wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darin wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma tawwil 'umurana fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khair qarribna wa syarr wa 'anil syarr ab'idna واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Karim juga yang mana bunyi kesedari bukanlah dia berkata cuma dia beri untuk kita mikir. Semua dia kata tu walaupun dengan rupa suka-suka tetapi
dengan makna dia adalah nasihat yang paling besar bagi puak-puak kita di sini. Apabila itulah kepada bapa kami kita semua ahli kampung dan tertinggal sedalam di sini banyak ucap terima kasih kepada